Berubahnya pola konsumsi masyarakat selama bulan Ramadan menjadi salah satu penyebab meningkatnya volume sampah di tempat pembuangan akhir Hake Babu. Kepala TPA Hake Babu Abdul Muin mengatakan, sebelum Ramadan kebanyakan masyarakat memiliki kebiasaan untuk masak di rumah. Namun ketika memasuki Ramadan pola tersebut berubah di mana masyarakat lebih banyak membeli makanan siap saji yang menggunakan kemasan. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah volume sampah, baik organik maupun anorganik hingga 10%. Peningkatan jumlah volume sampah juga dipengaruhi dengan penggunaan kemasan plastik untuk makanan siap saji. Hal tersebut tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana masih banyak yang menggunakan dedaunan untuk mengemas makanan. Dirinya memperkirakan, sekitar 60% sampah yang merupakan sampah anorganik termasuk bahan plastik. Peningkatan volume sampah ini diperkirakan akan terjadi hingga menjelang Idul Fitri. Mengingat saat Idul Fitri volume sampah juga akan meningkat, namun dikarenakan keterlambatan pengambilan sampah akibat terbatasnya petugas, dirinya berharap masyarakat bisa menyimpan sampah di dalam rumah untuk sementara. Namun ia memastikan, pekerja pengangkut sampah tidak ada yang libur, hanya waktu pekerjaan terbagi menjadi beberapa shift agar petugas dapat bergantian merayakan Idul Fitri. Makanan apa segala macam, bahan pokok apa semua kan meningkat. Ya, otomatis ya Kak, itu beriringan sama dengan meningkatnya sampah juga, tapi ya enggak besar-besar amat juga. Paling sekitar 5% aja. Kalau di tahun Ramadan kemarin sebenarnya ada, kalau dari ininya sih di tahun yang sama ya enggak mereka cenderung sama aja kalau anu apa sebelum Ramadan tapi kalau dibanding tahun ini ya lebih banyak tahun ini anunya sampahnya jauh lah. Baru sekarang memang karena kita nih toko plastik semakin banyak juga toko kemasan semakin banyak ya jadi apa-apa serba kemasan semua dulu kan kalau zaman dulu pakai daun pisang segala macam ini enggak sekarang semua apa pakai plastik semua plastik. Kan, otomatis plastiknya banyak. Organik lah istilahnya, tapi organik tetap banyak, tapi organik Jan Nuryansyah melaporkan.